Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa lagi dengan kami Vianisti di mana saja berada. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas tentang Via Valen pakai busana yang wow di pantai. Netizen sibuk tanya lokasi fotonya. Selamat mengikuti. Unggahan pedangdut cantik Via Valen jadi sorotan fans di Instagram. Via Valen diketahui merupakan penyanyi dangdut yang tengah naik daun. Bahkan, fansnya tergolong kaum muda. Baru-baru ini, Via Valen buat penasaran fans dan netizen lewat unggahan terbarunya di Instagram pribadi miliknya. Penyanyi dangdut yang tenar lewat tembang Sayang itu membagikan kegiatannya tengah berada di pinggir pantai. Dalam foto yang diunggah, penampilan Via Valen pun sangat seksi. Terlihat sang pedangdut kenakan dress transparan berwarna hijau muda. Via Valen tampak tengah rebahan di sebuah jaring layaknya hamok yang biasa dipakai untuk traveling atau naik gunung. Di unggahan itu, netizen pun dibuat salah fokus atau salpok dengan pantai yang didatangi Via Valen. Nampak, pantai yang didatangi Via Valen itu sangat indah dengan penampakan karang besar yang ditumbuhi pepohonan menghiasi sekitarnya. Netizen pun dibuat penasaran dengan lokasi pantai yang didatangi Via Valen itu. Beberapa pun membubuhkan komentar bertanya di kolom komentar unggahan foto Via Valen itu. Contohnya seperti Q Pianisti, indahnya pemandangan. Lalu ada Itasdid, itu namanya pantai apa ya guys? Lalu ada lagi Rara Modira, di Jogja ya kakak? Dan satu lagi ada Tiktik98, pemandangan yang indah kak. Beberapa netizen pun ada juga yang turut memberikan informasi soal pantai yang didatangi Via Valen itu. Di antaranya ada Togel Kill Love, Pantai Selili Yogyakarta. Lalu ada lagi Oki Marzuki. Wah, ke tempat di mana aku belajar sejak SMP hingga SMK. Gunung Kidul memang suatu pariwisata indah akan alam seperti gua, pantai dan air terjun. Selamat datang di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan satu lagi ada komen dari Saiful Rizal, tempat piknik Gunung Kidul. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar menantimu kembali.